Mantan atlet wushu Indonesia, Lin Suel Kuo, pernah menjadi sorotan beberapa tahun lalu. Bukan hanya soal prestasi yang sukses menyumbangkan medali emas di ajang Asian Games 2018, tetapi juga kehidupan pribadinya. Saat ini, Lin Suel telah dikenal sebagai seorang Muslim yang taat setelah memutuskan pensiun dari dunia atlet. Keputusannya menjadi mualaf dan berhijrah pun membuat kehidupan Lin Suel menjadi bahagia, begitu juga saat bersama keluarga. Jika kita menilik lebih jauh pada akun Instagram, Lin Suel kini telah menikmati hidup harmonis bersama sang suami Ahmad Hulaifi yang juga seorang atlet wushu, dan si buah hati bernama Ahmad Zubair. Keputusan Lin Suel untuk berhijrah juga semakin menambah kehidupan keluarga mereka yang begitu Islami. Tuntunan sang suami yang begitu kuat dalam memperdalam agama Islam juga membuat keluarga ini diliputi penuh kebahagiaan. Bahkan pada salah satu unggahan Hulaifi di akun Instagramnya, ia sudah tidak sabar untuk membawa Lin Suel dan anak pergi umrah bersama. Hal itu semakin menandakan bahwa kehidupan keluarga mereka sangat melandaskan diri pada agama Islam. Selain itu, nama sang anak yakni Ahmad Zubair juga terinspirasi dari Zubair bin Awam yang merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya sangat berharap bahwa sang putra bisa menjadi sosok pemberani seperti halnya Nabi Zubair bin Awam. Sementara jika berbicara sosok Lin Suel, ia sendiri memang baru mempelajari Islam sejak 2015. Wanita kelahiran Binjai, Sumatera Utara, 24 September 1991 itu perlahan-lahan memahami ajaran Islam. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, Lin Suel pun mengetahui betapa indahnya agama yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lin Suel menemukan fakta bahwa Islam merupakan agama yang lengkap dengan semua aturan kehidupan ada di dalam Al-Quran. Lin Suel semakin tertarik pada Islam saat melihat rekannya sesama atlet wushu, Juwita Niza Wasni, salat. Lin Suel pun memantapkan diri untuk berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam. Namun begitu, Lin Suel baru mempublikasikannya kepada publik soal agamanya usai gelaran Asian Games 2018. Lalu, pada akhir 2018, Lin Suel memutuskan menikah dengan Hulaifi, tepatnya pada 9 Desember 2018.